Masaknya di mana? Oh. Ini masak, Pak. Siapa mau nyoba masak? Matang bawa ke sini. Bawa ke sini. Iya. Karena tempatnya. Tempatnya di sini. Cukup ya, sini ya. Saya enggak punya. Kalau di rumah kita ada open, ada 3 open yang kita pakai. Jadi masaknya semua di rumah. Ya. Setelah itu harus dibawa ke sini diangkut gitu ya. Tapi sate kami masak. Sate di sini. Yang lainnya di sini. Tapi Bapak mau coba nyate? Kita coba makan. Makan. Tenan suka bebek katanya. Iya. Ibu, ini ayamnya? Ini ayam, dikasih ayam ya. Iya, bunda nggak dikasih. Bebek betutui namanya ya? Iya. Bebek betutui. Pak, Pak Ganjar mau bebek apa ayam? Ini aja? Bebek. Iya. Yeah. Dulu, ayo silakan. Ya, mari makan. Ya, ya. Ini sambal Balinya. Oh, sama kan sama ini? Ya, sama. Sama ya. Mau es teh, Ibu? Teh tawar panas. Yang itu apa? Kan bentuknya beda nih. Ah, ini bedanya karena kita masak itu 8 jam. Oh. Di open itu 8 jam. Jadi ini masakan memang khas Ubud. Kita dari Ubud. Oh, dari Ubud. Iya. Sama Ibu. Bapak jadi dosen di UNUD, dapat perumahan kita di Universitas Udayana. Nah, berawal dulu tuh Bapak kan mendirikan seni rupa dan jurusan arsitektur di Universitas Udayana. Di Udayana? Iya. Nah, begitu beliau jadi dekan waktu itu, udah itu biasanya menguji tugas akhir mendatangkanlah dari ITS, dari luar. Ini Ibu mau lihat beneran Pak. Jadi yang masak siapa, Bu? Saya. Boleh saya foto nih, Pak. Jadi Ibu masak sendiri? Iya. Tiap hari. Berapa ayam? Tergantung berapa bebek? Tergantung pesan. Oh, jadi ini pesanan ya? Iya. Awalnya Pak Ganjar pesanan, kan gitu. Ibu hanya pesanan itu sehingga yang paling banyak biasanya yang paling banyak pesanannya itu pada hari raya aja Pak Ganjar. Oh, hari raya. Hari raya nyepi gitu ya. Penuh sekali hari raya nyepi tapi menolak nyepi, kita. Hari raya umat itu bisa Hindu. Berapa ini? Sampai 300-an ekor. Ekor. Nah, sejak itu dah saya berpikir coba buat rumah makan sehingga setiap harilah Ibu bisa ada beraktivitas. Ya, tapi rumah makannya sederhana Pak. Ibu ini rumah makan sederhana. Agar bisa setiap hari ibunya buat ayam tutu. Pedas ya? Pedas ya? Pedas Pak. Mohon maaf kalau pedas Pak. Wah, agak pedas sih. Enak banget Bu. Iya. Oh, terima kasih. Ada yang makan. Iya. Boleh tambah nasi nggak? Boleh. Bentar Pak. Man. Terima kasih banyak nih Pak Ganjar udah bersedia mampir ke sama sayur itu apa? Blimbing. Sayur blimbing. Ah, sayur blimbing. Jadi ini memang khas masakan umputnya Pak Ganjar. Jadi lain sama betutu yang itu ya. Yang gili manuk beda. Beda ya, gili manuk ya. Saya kan taunya itu aja. Oh. Matur suwun. Ini orangnya ipar saya ipar apa jadinya? Ipar. Menantu dari Jogja. Oh, Jogja ngendi, Mbak? Iya. Kulo Bantul. Oh, Bantul ngendi? Balikpapan. Oh, Balikpapan.
Gue sekecaakan. Bahasa ini. Bahasa Jawa. Mas ya? Iya. Jadi apa bedanya bumbu yang betutu ini sama betutu yang apa? Tadi yang Gilimanuk. Gilimanuk. Apa bedanya? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Soalnya ibu nggak pernah dong Masan. Anu Gilimanuk ya. Hmm. Pernah makan tapi pedas sekali. Pedas. Itu kan direbus. Saya lihat direbus. Oh, ada kuahnya. Iya, ada kuahnya. Kalau ini enggak. Langsung open. Open. Langsung open. Oh. Habis airnya supaya minyaknya aja masih, makannya tahan lama. Tahan gitu. Ini kita sering kirim ke Jakarta biasanya 3 hari baru nyampe. Begitu nyampe di langsung dikonsumsi atau dihangatkan itu masih bisa ya. Masih bisa. Ya, kita ini. Pakai apa paketnya? Paketnya pakai tiki saya, Pak. Kalau enggak nitip sama temen yang pas di Jakarta. Lalaknya. Soalnya belum paham yang gitu-gitu. Mas Tiki Ipan yang mau nerima kiriman makanan. Ini daun belimbing. Iya. Daun belimbing bisa dimasak ya. Tapi ya, harus belimbing. Namanya belimbing buluk namanya. Buluk. Kalau di Bali. Iya, di sini sama. Sama ya? Di sana sama. Belimbing buluk segini toh. Kan ya. Belimbingnya belimbing besar, tapi asam banget. Asam banget. Seperti belimbing biasa, Pak. Oh, seperti belimbing ya. Biasa. Kalau belimbing buluk kan yang segini gini. Iya, lain banget. Lain. Istilahnya belimbing besi juga bisa namanya. Kalau di khusus memang dan harus memang dicari yang belimbing besi. Iya, tapi sekalinya agak keras. Iya. Tapi cocok, Pak, dirasa. Ijonya masih cocok sama sayur dia. Oh, iya. Yeah. Kamboja itu? Nah, ya. Belum pernah masak ya? Jangan. Ini bumbunya juga bumbu kenep ya? Iya, sama. Bumbunya seperti buat lebutunya. Sama. Orang Bali kayaknya semua bumbu sama ya? Iya. Iya, iya Mbak ya? Nggih, bumbu genep nih kalau bumbu genep. Jadi genep itu apa aja? Oh, pokoknya dari bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Merica. Kemiri. Tumbar. Kemiri, tumbar. Kuas. Jahe kunyit. Kunyit. Lengkuas. Lengkuas. Lengkuas, 8 nih, 8. Nah, wangenan lagi. Kalau wangenan itu bahasanya. Wangenan apa ya? Saya coba lihat. Kayu manis? Bukan, wangenan. Nah, kayak wangenan itu ketumbar loh. Yang dikeringin itu apa namanya, merica yang dikeringin. Banyak campuran. Banyak merica campuran, harus isi gitu. Kalau tidak gitu, wangenan namanya. Ya, wangenan sama kalau di Bali. Itu ramuan dari rempah-rempah juga? Iya. 8 ya, 9 ya. Terus apa lagi? Kemiri udah. Ada orang isi serai, kita nggak pernah isi serai. Saya nggak pernah. Merica yang hitam itu, merica hitam putih dipakai. Hitam. Ah, nggak. Itu, ini harus isi, kalau nggak gitu amis. Ini loh, Bu, ini cinten ya. Tolong merica hitam ya, ini. Nggak. Dia bebannya enggak amis. Ini dan enggak kena ini. Gitu enggak. Oh itu. Iya, ini dan bumbunya. Ini apa ya? Pokoknya apa ya dia? Ini bangle namanya. Kalau ini yang di Jawa enggak ada punya ini tuh yang untuk sayur resep itu loh. Apa ya namanya? Kalau ini kan campur-campur ya dia. Iya, campur-campur ini. Harus pakai ini kalau tak gitu amin. Ya. Ah, kunci ada nih, Ki. Ada kunci sebelahnya kunci ini apa ya? Untuk sayur sop biasanya kalau di Jogja. Sebelahnya kunci ya kembok. Ini namanya apa gumnya? Anu apa dan? Garum, sop. Pala. Pala. Sepuluh. Di Jogja untuk bikin sop. Ini isi cengkeh, isi apa namanya? 10, 11 cengkeh. Daun salam.
Bagaimana Bapak? Yang listrik itu Pak Ganjar. Kopi Bali. Bisa aja gue. Lagi viral. Malu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Adanya mau dibangun sih? Kamu namanya siapa? Rehan. Ah, sak Bali enggak foto, enggak wayan. 3 2 Rehan. Rehan. Ya. Ya, oke. Kamu saya Mas. Iya. Nama kali, Pak. Oh, semua saya, Pak. Oh, sama pokoknya Pak Ari. Tiga bertiga. Udah deh, 1 2 Ini katanya lagi. Maaf ya Bu, Bapak, maaf ya. Oke. Makasih ya semua ya. Makasih. Dadah. Halo giginya. Halo. Dadah. Halo.